Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Di sekitar posko penyekatan Kalimalang Sumber Arta, semakin sore semakin ramai karena bertepatan dengan jam pulang kerja. Selain itu juga bertepatan dengan jelang waktu berbuka puasa, di mana tentunya situasi lalu lintas semakin padat dan ramai. Jika Anda melintasi kawasan ini dan kebetulan mendekati waktu berbuka puasa, Anda bisa mampir ke beberapa kedai penjual takjil ataupun minuman segar yang ada di sepanjang jalan. Salah satunya adalah kedai penjual es kelapa muda atau es kelapa hijau dengan harga Rp5.000 saja Anda bisa membeli es kelapa muda atau kelapa hijau untuk Anda nikmati sebagai sajian berbuka puasa di jalan selama perjalanan menuju Anda pulang ke rumah. Nah, pemirsa, kalau di sini ada takjil es kelapa hijau atau berbuka puasa, ada juga takjil lainnya yang biasa digunakan untuk berbagi santunan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk berbuka puasa, seperti yang dilakukan oleh Rescue Perindo yang berbagi takjil berbuka puasa di Bengkulu dan juga di Bojonegoro, Jawa Timur. Seperti apa? Kita simak informasinya. Di bulan Ramadan, Partai Perindo terus berbagi berkah dan kebaikan di seluruh Indonesia, termasuk oleh Rescue Perindo, organisasi sayap Partai Perindo. Di Bojonegoro, Jawa Timur, DPW Rescue Perindo setempat berbagi takjil sebagai makanan berbuka puasa kepada masyarakat di kawasan Jalan Veteran. Biasa setiap tahun bulan puasa kita bagi-bagi sedikit kegembiraan ya untuk mas-masnya yang bekerja di jalan. Selain di Bojonegoro, berbagi takjil juga digelar Rescue Perindo Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Ratusan takjil dibagikan kepada pemulung, pedagang kaki lima, pengayu becak, penyapu jalan, tukang ojek, dan warga di Kota Curug. Tujuannya kami untuk berbagi sesama dan juga yang saya harapkan, masyarakat lain dan juga orang yang mampu bisa berbagi ke sesama di bulan suci ini. Berbagi takjil menjadi arahan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dalam berbagi berkah dan kebaikan kepada sesama. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, sebelum saya melanjutkan informasi mengenai situasi di posko penyekatan mudik di Kalimalang